Mama, hari ini kita mau makan di mana, Mah? Ayah lapar nih. Makan di mana ya, Ayah? Di mana aja boleh deh. Gimana kalau kita makan lollipop? Masa lollipop lagi sih, ya? Gimana kalau kita makan pentol? Oh iya, ayo beli pentol. Tapi Ayah jangan yang pedes-pedes ya, soalnya nggak bisa pedes. Iya, Ayah. Supri, kecil lah pacaran nih bocah. Aku cidu ah. Mama, Ayah suka Power Ranger. Mama suka apa? Kalau Mama sih suka Plojen. Ayo, Supri pacaran tak bilang Mama. Bukan Kak, bukan. Ini bukan pacar aku. Kamu siapa? Ngapain di sini? Kok Ayah tega sih kayak gitu sama Mama? Manggilnya Ayah Mama lagi. Tak bilang kamu ya. Kakak, jangan bilang Mama, Kak. Kak. Duh, pengen beli tapi uang aku robek. Gimana nih? Aku punya ide. Aku lipat aja uangnya. Habis aku lari. Ibu, aku ambil nasi kuning dua ya. Ini uangnya. Makasih. Dek, uangnya kebesaran, Dek. Ambil aja, Bu. Wah, baik sekali anak itu. Ih! Binat. Mama, cabut gigi sakit nggak? Nggak, sayang. Nggak sakit kok. Nggak sakit. Tapi aku takut, Nak. Nggak usah takut. Takut itu hanya untuk anak pungut. Jadi? Kamu anak pungut. Enggak, canda, Deng. Pasien selanjutnya. Sana masuk. Iya. Oh iya, sini masuk. Cabut gigi enggak sakit kan, Dok? Enggak sakit kok, Dek. Kayak digigit semut. Nah, sekarang buka celananya. Kok celana, Dok? Kan harusnya mulut. Oh iya, buka mulutnya. Oke. Palu, Sus. Ini, Dok. Siap ya? 1, 2. Ica, kamu manggil orang tua kamu apaan? Aku manggilnya Umi sama Abi, kalau kamu Meike. Kalau aku manggil orang tua aku, Mama sama Papa. Oh iya, kalau kamu Sin. Kalau aku Mami sama Papi. Oh, Sinta manggil ortunya Mami Papi, pasti dia orang kaya. Sinta kamu orang kaya ya? Bukan kok, aku orang sederhana. Emang kenapa Meike, kok kamu nanya gitu? Oh, kirain aku, soalnya biasanya kalau Mami Papi itu berarti orang kaya. Iya, Meike, kamu ngewakilin aku banget. Sama tahu tadi aku juga mikir kayak gitu. Enggak tahu, aku orang biasa-biasa aja. Keren banget, aku disangka orang kaya. Aduh, duit gue cukup, Kak, nih. Ya, jadi mau beli yang mana, Kak? Ini saya baru mau lihat-lihat sih, Mbak. Okay. Mbak, kenapa ya lu? Gue gak mau nyolong, kok. Enggak, Mbak. Nih, emang saya pengen berdiri aja di sini. Okay. Mbak, saya masih lihat Mbak loh di situ. Oh enggak, ini tadi ada yang miring lipstiknya ya. Harus dibenerin, kan? Ini pada dilatih jadi ninja apa gimana sih ini Mbak-mbaknya? Suka deg-degan gue itu kalau ditungguin, tahu enggak? Kayak mau nyolong gue. Padahal iya sih. Saya dengar loh, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini bercanda, Mbak.